memutuskan untuk bisa bersama dengan Pak Prabowo, tentu saja PDI Perjuangan menghormati keputusan tersebut. Kami menghormati yang menjadi keputusan dari Partai Demokrat untuk kemudian bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Jadi walaupun sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan-pembicaraan ke PDI Perjuangan atau antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, namun kalau kemudian Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bisa bersama dengan Pak Prabowo, tentu saja PDI Perjuangan menghormati keputusan tersebut. Ya, sekarang sedang kita jajaki kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dinamika ini masih akan terus berlangsung sampai nanti menjelang pendaftaran capres dan cawapres yang akan datang. Jadi ya kita lihat aja. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.